Sebab dekat chat je web ni, sebab dekat chat tu dia ada tanya pasal PCOS problem, saya tak pasti masalah kesihatan apa tu. Oh, ada dekat chat. Dia ada dalam grup ni sekarang. Tak apa sah. So boleh recommend Imifor lah. Oh, irregular period, which means you have to do nombor satu boleh guna Imifor dulu, tengok test dulu. Kalau boleh guna Imifor nanti, Benik recommend untuk upgrade, tambah lifeline lah. Sebab kami banyak irregular period ni, Alhamdulillah. Yang tak lama period pun period Benik ada sendiri jumpa dengan yang bukan period dah bleeding tu bertahun-tahun. Dengan izin Allah, minum lifeline, sembuh. So guna Imifor dulu, tengok body boleh terima ke tak. Kalau Imifor dia boleh minum, mungkin boleh terayang sachet lah, apa tu, Alpha Lipid Lifeline yang sachet dulu, cuba test tengok. Sebab kami banyak yang masalah irregular period ni dapat hasil menggunakan lifeline, insyaAllah. Benik, mungkin saya boleh share sikit tentang umur saya yang ada period. Oh, siap. Memang semua customer ada period lah, sorry. Ada satu customer ni, saya punya office mate lah. So saya bagi dia Alpha Lipid Lifeline. So selepas 3 hari dia minum, dia kata dia terkejut sebab period dia biasanya bila dia period dia sakit teruk, hingga katanya lah sehingga terguling-guling. So dia kata Alhamdulillah, dengan minum Alpha Lipid ni dia terkejut, sakitnya tak ada. So dia pun pelik, kenapa tak sakit ni. Dan baru dia sedar sebab dia baru minum Alpha Lipid. Tapi dia segarlah nak apa bagi testimoni sebab period kan. Yeah. So tapi Alhamdulillah, selepas tu dia order satu tin lagi lah. So dia regular user, dan dia kata muka dia pun dah bertambah cantik. Memang. Ada jerawat-jerawat. Yeah. Bila dia pakai mask tu, ada jerawat. So dia happy sangat lah. Dan one more thing, satu lagi orang yang sama juga. Ya. Yeah. Biasanya dia datang ke office, dia akan makan nasi lemak, mi goreng pagi. So sekarangnya bila dia minum Alpha Lipid, dia kata perut dia tak lapar, dan dia punya berat badan pun kurang. So dia perempuan kan, happy sangat-sangat lah. Yalah. So itu aja, sharing aja lah. Thank you. Alhamdulillah, terima kasih Cik Wahid. Memang kelab kita ni bantu-membantu, tengok siapa tak join rugi. Ya. Yeah. So siapa lagi yang boleh bagi ada tak testimoni kat sini? Kita kes period ni memang banyak lah. Dulu memang banyak. There's one ustazah di Kelantan. Setiap kali dia datang period, memang dia akan pengsan. Memang dia akan pengsan. So anak-anak murid tahu dah. Kalau cikgu pengsan tu, cikgu ni period. Sebab memang dia akan pengsan terus. Okay, so Alhamdulillah dengan minum Alpha Lipid Lifeline, tak ada dah pengsan-pengsan ni kan. So anak murid ni pun tak tahulah cikgu ni period ke tak. Sebab dia tak pengsan dah. Ni sebab pengsan ni bukan main-main, sikit perut saja ni. Dia memang terus pengsan. Kalau dulu teruk, ingatlah teruk. Ustazah yang Kelantan. Teruk sikit. Teruk-teruk sangat. Alhamdulillah.